Hello everyone, welcome back to our channel Fuji Sicilia. Siapa di sini yang udah kangen untuk nongkrong? Nah, di video kita kali ini teman-teman, gue sama Fuji mau ngajak kalian untuk mengunjungi secara virtual 8 cafe yang pernah Fuji Sicilia kunjungi. Jadi nanti kalau pandemi udah selesai, teman-teman udah punya referensi nih kafe-kafe mana aja yang mau dikunjungi. Nah, semoga bermanfaat. Dan untuk yang pertama kali berkunjung ke channel kita, jangan lupa subscribe ya dan nyalakan tombol loncengnya. Stay tune. Nah, teman-teman, kafe pertama yang kita rekomendasikan adalah Koi Restoran Bar dan Galeri. Terletak di gedung Kohive 101 Mega Kuningan. Kafe ini salah satu favorit kita karena selain dekat dengan lokasi kantor kita bekerja, kita suka banget sama suasananya yang friendly dan cocok buat nongkrong rame-rame bareng teman. Vibe-nya friendship gitu. Ini recommended banget deh buat ngumpul sama teman-teman deket. Menu yang disajikan lengkap, ada Asian food, ada Western food, dan range harganya pun cukup terjangkau, yaitu sekitar 1.000 per orang. Yang kedua, Morale Cafe and Eatery. Terletak di kantor Taman E3, 3 Menara Anugrah. Nah, kalau kafe ini paling sering kita kunjungi pas jam makan siang. Tempatnya tuh enak dan nggak terlalu ramai. Dan yang paling kita suka dari kafe ini adalah makanannya enak semua. Ada bakmi ayam, nasi jeruk dori, sambal matah, dan siomay yang juara. Kalau kalian cari kafe yang suasananya enak buat sambil kerja, Morale Cafe and Eatery ini recommended banget loh teman-teman. Dan range harganya mulai dari 60.000 per orang. Nah, nomor 3 adalah Tanah Merah Coffee. Kafe yang ini terletak di Menara Sopodel Mega Kuningan, Jakarta. Yang juara dari kafe ini adalah tentunya kopinya. Mereka mendapatkan puluhan penghargaan internasional loh dalam meracik kopi dan membawa kopi asli Indonesia goes internasional. Eits, tapi bukan kopinya aja yang juara. Mereka juga jual menu makanan ringan dan makanan berat. Jadi cocok banget untuk ngopi cantik ataupun untuk makan siang atau makan malam. Range harga untuk makan dan ngopi di Tanah Merah Coffee adalah sekitar 100.000 per orang. Pilihan kafe yang keempat dari Fuji Sicilia adalah Buka Negara Cafe. Yang kita review waktu itu adalah gerai Buka Negara Cafe yang ada di CIMB Niaga. Kafe ini enak banget buat nyore, suasananya romantis gitu. Dengan pemandangan gedung-gedung tinggi dan interior yang asli dan hijau-hijau. Andalan kafe ini adalah memang kopinya yang enak. Sayangnya mereka tidak menyediakan menu makanan berat, jadi memang buat ngopi sambil ngobrol-ngobrol sama temen. Range harga minuman dan cemilan yang mereka sediakan dibanderol mulai dari 20.000 per orang. Nomor 5. Lucky Cat Coffee and Kitchen. Berlokasi di Parkyop Selatan Plaza Festival, Jalan Rasuna Said. Kafe ini terdiri dari dua lantai dengan interior vintage yang instagramable, menyajikan menu-menu makanan ringan dan makanan berat, dan kopi serta minuman-minuman lainnya. Yang unik dari kafe ini adalah di bagian tengah kafe terdapat pohon yang menjulang sampai ke lantai dua. Kafe ini cocok banget dipakai untuk nongkrong bareng teman. Range harga untuk makan dan minum di kafe ini adalah sekitar 50.000 per orang. Yang keenam, Two Box Coffee. Nah, Two Box Coffee ini teman-teman lokasinya persis di belakang Lotte Shopping Avenue Mega Kuningan. Waktu itu kita nggak sengaja sih nemuin kafe ini, tapi ternyata nggak mengecewakan loh. Kopi dan menu makan siangnya enak banget. Tempatnya pun cozy dan tidak terlalu bising, jadi sangat cocok untuk dijadikan tempat ngobrol ataupun bekerja. Harganya mulai dari 30.000 ke atas ya teman-teman. Yang ketujuh, Sejuk Bakmi dan Kopi. Waktu itu kita review Sejuk Bakmi dan Kopi yang di Tulodong. Kafe ini sih unik karena tempatnya nggak kelihatan dari luar ya,
Jadi kita harus masuk jalan kecil dulu untuk bisa menemukan kafe ini. Interiornya asli deh, banyak tumbuhan hijau-hijau yang membuat kafe ini jadi terlihat instagramable. Menu andalan kafe ini sendiri adalah bakmi dan kopinya yang tentu rasanya mantul. Suasana dari kafe ini sendiri agak ramai di jam-jam makan siang. Jadi cocok untuk kalian yang mau nongkrong sambil makan siang, enak dan kenyang bersama teman. Range harga adalah mulai dari Rp50.000 per orang. Nomor 8, Oni House. Kafe ini cukup luas dengan interior vintage dan asri, menyediakan menu-menu makan siang ala kafe yang nikmat dan minuman kafe yang terjangkau. Mereka juga menjual aneka macam tanaman hias di kafe mereka. Kafe ini lumayan ramai di jam makan siang loh. Kalau mau agak sepi, bisa datang sebelum atau setelah jam makan siang. Oh ya, satu lagi, untuk kalian yang hobi foto-foto, wajib mampir ke kafe ini. Banyak spot foto yang lucu-lucu. Range harga mereka mulai dari Rp50.000 ke atas per orang. Nah teman-teman, sekian dulu video dari kita. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa terus support Fuji Sicilia dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya. Ding! Ding. Thanks for watching. Bye-bye. Together.